Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk mengingatkan bahaya COVID-19. Salah satunya dengan seni mural edukatif seperti di kawasan Jalan Bapak Ampi, Paros, Cimahi. Para pemuda di kawasan tersebut mengedukasi warga terkait bahaya COVID-19 melalui lukisan di tembok atau yang lebih dikenal dengan mural. Diharapkan dengan mural tersebut, pesan protokol kesehatan lebih mudah diingat masyarakat. Mural edukatif protokol kesehatan di kawasan Jalan Bapak Ampi, Baros, Cimahi dibuat oleh seniman asal Kota Bandung dan para pemuda di Kelurahan Baros, Cimahi yang tergabung dalam komunitas Saung Teduh. Makna dari masing-masing gambar yakni terkait cara pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tujuan mural tersebut agar pesan protokol kesehatan lebih mudah diingat masyarakat. Pesan yang tersampaikan lewat mural kan itu kita buatnya sekali, tapi orang yang melihatnya kan berulang-ulang, jadi jauh lebih efektif, menurut saya jauh lebih efektif daripada kalau kita melalui verbal, bahasa verbal. Cukup sekali, tapi orang bisa melihatnya berkali-kali. Diharapkan dengan adanya mural edukasi protokol kesehatan tersebut dapat membantu mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Jalan Bapak Ampi, Baros, dan Kota Cimahi yang kini berada di zona merah penyebaran COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.